wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa channel Balad Sufi yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami rombongan yang insya Allah akan membuat suatu hal, yaitu penarikan gaib. Di sini saya Jang Udin beserta rombongan ya dari Jakarta, kemudian di Tanjung Karang, dan Kalianda yang semuanya bergabung di acara pada sore ini. Di sini ada teman kita yaitu Ustaz Yaser, beliau yaitu dari Jakarta. Kemudian ada temannya yaitu teman dari Ustaz Yaser, ya. Temanku. Iya, kita ikuti acara penarikan gaib ini. Mudah-mudahan bisa berhasil. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kita sudah berada di rumah Bapak Ahmad Muslimin, yang mana beliau adalah suatu pemilik daripada harta karun dari nenek moyangnya. Begitu Pak ya? Iya. Di sini sudah berapa ini orang yang pernah mencoba untuk menarik barang gaib tersebut kiranya Pak? Ya, mungkin kalau batas 10 orang udah lebih. Batas 10 orang? Oh. Kayaknya lebih. Lebih. Yes. Tapi hasilnya gimana Pak? Ya ada yang hasil, ada yang enggak gitu. Ada yang hasil, ada yang enggak ya? Banyak juga yang nggak hasil dibanding yang hasil. Tapi pernah selama ini menarik harta karun milik Bapak tersebut yang hasil kira-kira berapa dapatnya itu? Nggak banyak. Nggak banyak. Kira-kira ada 4M atau 1M? Ya, terbanyak itu pernah 4M. Gitu. Oh, alhamdulillah pemirsa di sini pemilik Muslimin ada yang menarik dengan kemampuannya bisa menarik 4M, tetapi hanya dikasih ya Pak ya, dikasih hasil dari penarikan tersebut ya sekitar berapa juta Pak? Sekitar 15 juta. Astagfirullahaladzim ya Pak ya. Saya sebentar terima aja. Oh iya iya. Mereka yang kerja. Iya iya. Begitulah para pemirsa, di sini sudah ada yang berhasil yaitu sekitar 4M, namun hasilnya yang mempunyai milikinya hanya mendapatkan yaitu sekitar 15 juta. Ya mudah-mudahan dengan kita datangan kita di sini melalui wasilah yaitu Bang Cecep ya sebagai mandat daripada penarikan gaib yang dari Cirebon, ya mudah-mudahan bisa keangkat Pak ya, kita berdoa bersama bisa terwujud gitu. Nah ini tetapi untuk sore ini tidak bisa diwujudkan dikarenakan di Trawang kembali barang tersebut sudah tidak ada di sini, tidak ada, kosong. Jadi kami mohon maaf nih Pak, ya. Tidak bisa untuk ibaratnya mewujudkan untuk ininya. Tadi sudah diproses itu akad
perjanjian ya untuk bisa menarik kembali di hari Kamis. Kamis tepatnya itu di rumah Pak Ridwan ya. Pak Ridwan. Ya mudah-mudahan bisa terwujud dan kita kembalikan kepada Allah ya kan. Mudah-mudahan segala usaha kita dapat diijabahnya. Amin. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kembali kegiatan yaitu untuk penarikan mewujudkan dari alam gaib ke terwujud ke zahir ya. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.